tiada yang dapat pisahkan aku dari kasihmu. Kau yang menebus dosaku. Oh, tiada yang dapat. Bagaimana berenang di laut mati? Kasih setiamu padaku. Berenang dan tak berakhir selamanya. Ikan paus biru terdampar itu. Selalu ada dalam genggaman tangan setiamu. Tiada terpisahkan aku dari kasihmu. Shalom, saya Wijaya. Di dalam perjalanan ini ke Israel merupakan suatu berkat yang luar biasa karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, terutama keluarga besar, untuk bisa bersama-sama di dalam perjalanan ini menerima berkat Tuhan. Pesan-pesan saya, Fiona, soal perjalanan ini bersama KGPC dan OIL seru banget, menyenangkan, dan yang pasti keluargaan yang terbangun itu dari awal sampai akhir itu yang apa ya, nggak mungkin bisa dilupain seumur hidup saya bakal ingat terus. Yang pasti juga misi kita untuk menyampaikan sesuatu pesan Tuhan lewat nyanyian lagu itu bisa nyampe di Bethlehem. Ya harapannya kita nggak pernah tahu ya, kerja Roh Kudus 1-2 jiwa mungkin yang bisa dimenangkan, nggak pernah ada yang sia-sia sih, saya percaya. Dan saya enjoy banget perjalanan ini, dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa menikmati kehidupan yang berbeda selama satu minggu dengan segala pengalaman-pengalaman rohaninya. Terima kasih buat semuanya, buat pertemanan, buat persahabatan, buat persaudaraan yang terbangun, buat kebersamaan, buat bermusik sama-sama, buat saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Jadi dimanapun tempatnya, selama itu yang terbangun, segala tempat pasti akan selalu berkesan. Jadi kita habis berenang, sekarang saya habis berenang di Hotel Kempinski Hotel. Kesan saya ke Israel ya sangat berkesan sekali, banyak-banyak. Jadi kota ini kota indah yang sangat berkesan. Juga tempat-tempat yang dikunjunginya sama dengan share tour sangat baik sekali, sangat memberkati saya bilang. Mengalami pengalaman perjalanan rohani yang sangat baik, mengetahui bagaimana pengalaman Tuhan Yesus yang dulu pernah salibkan di crucified here. Jadi ya, terima kasih semuanya. Oke. Halo, nama saya Mario. Kesan dan pesan, amazing ya, excited. Ya buat saya sih pengalamannya keren banget. Ayo. Kita bisa ke dimana waktu Tuhan Yesus disalib, di apa, Yesus bangkit. Sekarang kita juga bisa berenang. Thank you deh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur hari ini adalah hari terakhir dimana kita akan kembali ke Indonesia, dan hari terakhir kita menikmati hotel di tepi laut mati di Kempinski ini. Bersyukur sekali sampai hari ini semua sehat, baik adanya, dan juga tentu saja kita mendapat berkat-berkat rohani di perjalanan kita selama kurang lebih 7-8 hari ini di Israel dan Jordan. Kami harap kita bisa ketemu lagi di perjalanan sharing tour lainnya, dan tentu saja dengan perjalanan yang penuh makna, sukacita, dan mengubahkan hidup kita. Amin. Shalom, Boker Tov. Senang bisa berada di Jordania, juga Israel. Saya Gensai, tapi saya bangga bisa bersama One in Love, Oil, juga dengan Pak Marjuki dan Ibu, serta semua rombongan, kita bisa melayani Tuhan di sini. Kiranya dengan pelayanan ini dapat menjadi berkat untuk negara ini, untuk bangsa ini, supaya mereka mengenal Tuhan. Juga harapan saya setelah ini banyak lagi pelayanan-pelayanan ke depan Tuhan bukakan, dan Tuhan akan pakai OIL dan KGPC semakin dahsyat. God bless you.
Shalom. Kesan saya untuk trip kali ini sungguh sangat luar biasa karena Tuhan terlalu ajaib buat saya. Dari sebelum berangkat, mulai hari pertama sampai dengan hari terakhir hari ini, banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan selalu berikan buat saya dan keluarga. Tuhan selalu kita muliakan, Tuhan selalu kita puji. God bless you. Shalom saudara, perjalanan rohani kali ini luar biasa. Tentu setiap perjalanan rohani memiliki nilai yang selalu membawa dan kerohanian kita menjadi lebih baik dan membangun kita untuk mendekat dengan teman-teman yang kasih dan tur yang luar biasa, hotel yang nyaman dan lidah yang diubahkan karena semakin bisa menikmati makanan-makanan Timur Tengah. Luar biasa, sampai ketemu nanti next time. Gak tahu kapan, mungkin tahun depan, maybe yes, maybe no. Halo, kita udah di Soekarno Hatta, pulang dari Israel. Sangat merasa diberkati sekali bisa pergi ke Israel, begitu banyak menyaksikan tempat-tempat ya di mana Tuhan Yesus pernah datangi, pernah singgahi, dan itu luar biasa berada di tempat di mana Tuhan Yesus pernah ada. Jadi itu aja. Apa ya, cepet banget, kayak gak berasa, kayak pengen lamahan di sana, tapi udah mesti balik, tapi seru banget dan diberkati banget di sana, banyak apa ya, diingetin lagi tempat-tempat di mana Tuhan Yesus pernah ada, dan luar biasa lah, saya diberkati. Kami baru saja tiba hari ini di Cengkareng dan perjalanan kurang lebih 8 hari. Hari ini kami semua tiba dengan baik dan dalam perjalanan kali ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan, tetapi justru di sana kita melihat Tuhan bekerja secara ajaib. Terima kasih untuk Pak Paulus, terima kasih untuk Fiona, terima kasih untuk Pongki yang boleh bersama-sama dengan keluarga besar Kelapa Garing Presenter. So, sampai ketemu di lain waktu. God bless. Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta dan sampai di tanah air. Setelah kita berjalan bersama 8 hari ya, kurang lebih ya, perjalanan yang luar biasa, keren banget. Buat saya juga pengalaman pribadi yang luar biasa banget, bisa melihat tanda perjanjian yang selama ini kita cuma baca doang di kitab. Dan buat saya juga pengalaman yang luar biasa, pertama kali juga bisa gabung dengan teman-teman dari KGPC dan Noel. Such a talented musicians and great people also. Terima kasih dan I hope see you again next time. Bye.